Tapi sekarang saya sedang berada di daerah antara Takengon dan Bintang. Ini ada namanya Kafe Teluk Mandale. Ini kafe yang berada di daerah Teluk Mandale dan ini kafe luar biasa viral saat ini karena kafe ini persis berada di pinggir Danau Laut Tawar di kota Takengon. Kafe ini menyediakan minuman kopi yang luar biasa dan juga makanan-makanan yang luar biasa. Dan mari kita akan lihat apa yang disajikan oleh kafe Teluk Mandale yang ada di sekitar antara Bintang Takengon di Teluk Mandale. Kita ke kafe Teluk Mandale. Menikmati sanger Arabica dari Teluk Mandale Cafe yang ada di Teluk Mandale Kebayakan Takengon. Seperti biasa, sanger ini adalah ciri khas kopi yang dari Aceh, di mana susunya
lebih sedikit daripada kopi susu. Saya akan coba. Ya, ini memang ciri khas sangar, tapi dari kopinya saya pikir ini adalah robusta. Ini sangar robusta, memang luar biasa di kafe Teluk Mandalika. Penikmat kopi, saya sekarang berada di kafe Teluk Mandale di Kecamatan Kebayakan yang berada antara Kecamatan Bintang dengan Takengon. Jadi kalau kita masuk dari Takengon, kita melalui jalan Kebayakan dan ketemulah kafe Teluk Mandale. Dan di hadapan saya sudah ada Bang Dian, pemilik. Dia namanya pakai Dian Mandale karena memang Dian berasal dari daerah Mandale ini. Jadi selamat malam Bang Dian. Selamat malam. Pertanyaannya adalah kenapa Bang Dian kepengen membuka kedai kopi atau kafe di daerah Mandale ini, Pak? Ini mungkin untuk menempatkan lahan, Pak. Dan kebanyakan orang di sini kan ketika putar daerah nih, Pak, yang kebanyakan orang sini datang orang luar. Jadi saya ingin putra sendiri lah. Jadi putra sini bisa memanfaatkan lahan yang ada di bibir Danolok Tawa. Setelah ini berdiri, dan ini kurang lebih sebulan yang lalu ya, dan ini sekarang sudah menjadi tempat favorit baik orang Kapengon maupun dari orang dari luar Kapengon ya. Kira-kira ini kan kedai kopi. Kopi apa yang digunakan untuk kedai kopi kita ini? Pastinya kopi gayo. Kopi gayo. Dan tentu ada seduhan-seduhan yang paling favorit yang disediakan untuk pengunjung. Kira-kira kopi apa nih seduhannya? Atau signature kopinya? Kalau di sini masih umum lah nih, Pak. Masih umum ya? Orang masih belum ini, belum mau tentang kopinya. Karena masih wisata yang kejalanan kemarin. Artinya kopi dan wisata mencoba dipadukan ya, antara kopi dan wisata. Tetapi apakah ada upaya untuk mengenalkan kopi gayo kepada konsumen tentunya? Pasti ada. Nah, bagaimana caranya? Apakah mengenalkan kopi dengan seduhan, katakanlah espresso atau cappuccino atau latte gitu ya? Sangirnya itu pakai Arabica atau Robusta? Arabica. Arabica ya. Okay. Tapi rasanya seperti rasa Robusta sih. Ya. Kemudian apa signature daripada makanan atau minuman yang ada di IKP Teluk Mandale ini? Yang paling favorit. Favorit ya. Sekarang kan masih umumnya kebanyakan sangar atau kopi. Kalau makanan masih campur aja, Pak. Yang paling disukai oleh konsumen? Konsumen kalau di sini ayam geprek aja, Pak. Ayam geprek, ya. Itu kalo paling dimenu, disukai. Ya, kalau di menu masih itu aja, Pak. Ke depan, kafe Teluk Mandale ini akan bagaimana rencana yang itu? Kalau untuk makanan, Pak, ya. Kita akan membuat khas dari Teluk Mandale, Pak. Juga kopi lah. Kopi. Ada makanan-makanan khas Aceh Tengah atau Takengon, misalnya sambal atau gulainya itu. Itu coba dikenalkan nggak di sini? Ada, itu namanya masam jing, Pak. Masam jing. Masam jing. Masam pedas ya kalau masam jing. Masam jing ya. Ada dicoba untuk menyediakan makanan tradisional masam jing? Ada nanti, Pak. Ya, dan sambalnya sambal apa? Dia nggak pakai sambal, Pak. Cuma kayak gulai ya? Iya, gulai. Gulai ikannya. Cuma dia pedas. Terus ada yang sambal yang pakai apa namanya, terung Belanda? Itu apa namanya? Cicahagur, Pak. Cicahagur. Ada mencoba untuk menyediakan menu ya, sekalian nanti untuk ayam geprek. Ayam geprek bukan itu nanti, Pak. Apa itu? Ayam geprek kan dekat sambal biasa. Sambal biasa. Tapi ini kan untuk masam jing, kalau biasa masam jing itu kawannya itu cicahagur itu, Pak. Oke. Nah, prospek ke depan kafe ini kira-kira gimana? Harapan, harapan. Pasti akan maju kan, Pak? Iya. Sejauh ini kelihatan bagus ya. Ya, baik. Mungkin ini kita akan Dian mencoba memadukan kopi dan wisata di daerah Takengon
khususnya di daerah Mendale dengan memanfaatkan kopi Arabica Gayo dan tentu dengan view daripada Danau Lotawar. Harapannya adalah majulah kopi Gayo dan majulah kopi Nusantara. Jadi buat kalian yang mau live musik, mau happy bareng keluarga, saudara, boleh ke Klub Mendale. Kita live musiknya hari Sabtu dan Minggu. Dan mungkin untuk